Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nadioso. Jangan lupa subscribe ya. Pada hari ini saya mau buatkan tutorial buat sobatku sekalian bagaimana sih cara melihat penghasilan sebuah blog. Jadi teman-teman biasanya tuh penasaran. Nah, ini adalah blog mastimon.com. Berapa sih penghasilan blogmastimon.com? Di sini ada iklan Google AdSense, tentunya penghasilan ini dari Google AdSense. Nah, kita mau lihat berapa sih penghasilan dari Google AdSense-nya. Teman-teman harus berkunjung dulu ke sebuah situs. Situsnya adalah statsow.com. Nah, silahkan ketik statsow.com seperti ini. Habis itu teman-teman selanjutnya ketikkan di sini enter a website keyword. Kita masukkan mastimon.com. Nah, setelah itu baru kita klik search. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini apa namanya? Statistik penghasilan Mas Timon. Ini hanya perkiraan ya. Ini untuk daily. Daily di sini teman-teman bisa lihat nih daily visitornya, daily page view-nya, daily ad. Ini untuk penghasilan perharinya segini, 26,31. Coba kita cek 26 per harinya ya, kalkulator. 26 dolar lah, 31-nya nggak usah. Habis itu kasih kalikan berapa? 14.000 semuanya harga dolar. Sama dengan. Nah, perharinya itu sekitar 364.000. Kalau kita mau lihat nih, nah berapa sih per bulannya? Nah, ini month-nya. Per bulannya 789. Nih, yang month-nya yang ini. 789. 789 kalikan 14.000 sama dengan. Nah, penghasilannya sekitar segini, 11 juta. Jadi cukup mudah bukan melihat penghasilan sebuah website, sebuah blog per tahunnya berapa? Nah, tinggal kalikan aja 9.600 dolar. Sekian. Ini adalah sebuah perkiraan penghasilan sebuah blog dari Google AdSense ataupun periklanan lainnya. Di sini bukan hanya Google AdSense, di sini bisa mendapatkan keuangan dari backlink. Ini ada backlink, ada les privat. Saya juga menggunakan les privat. Jadi penghasilan dari blog ini bukan dari Google AdSense saja. Jadi teman-temanku, kita mau cek juga nih berapa sih penghasilan dari sebuah website maxmanro.com. Maxmanro.com. Kebetulan ini adalah sebuah situs kesukaan saya. Ini dulu pada saat saya pertama kali apa namanya ngecek atau belajar itu menggunakan situs ini. Teman-teman bisa lihat nih, penghasilan perharinya 184 dolar. Bayangkan berapa tuh? 184 dolar. 184 dolar kalikan 14.000 sama dengan, nah, 2 juta penghasilannya. Bayangkan 2 juta. Sedangkan per bulannya berapa? Per bulannya 5.500. Kita hitung aja 5.500. 5.500 kalikan 14.000 sama dengan 77 juta teman-teman. Jadi blog Max Manro ini sangat besar. Jadi cukup mudah bukan untuk mengecek sebuah penghasilan sebuah blog. Jadi dari satu blog itu bisa menghasilkan sampai dengan 77 juta penghasilnya untuk sebuah blog Max Manro. Kalau blog Mas Timon ini masih kecil ya, sekitar 10 juta. Itu hanya perkiraan. Penghasilannya bisa di atasnya, bisa di bawahnya, karena tiap hari itu berbeda-beda teman-teman. Oke, sobatku, itu saja bagaimana cara melihat penghasilan blog orang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Semangat ngebloknya ya buat sobatku. Sampai jumpa.